tulus dari dasar hatiku Mungkin karena aku Berharap kau dapat mengerti cintaku Lihat aku di sini Tahan walau kau sering menyakiti hingga air mataku tak dapat menetes dan habis terurai mungkin karena cinta. Padamu tulus dari dasar hatiku mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku meski kau terus kita, aku cinta ini akan selalu memaafkan, dan aku percaya nanti engkau mengerti bila cintaku takkan mati. lihat aku di sini. Bertahan walau kau sering menyakiti hingga air mataku. Tak dapat menetes dan habis terurai. Mungkin karena cinta kepadamu, tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cinta. percaya nanti engkau mengerti bila cintaku takkan mati. Selalu indah dilupakan, selalu sedih dikenangkan. setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya. Yang bu. Yang bu. Oke. Eh. bu. Eh. Ehm. Kita cek dulu ya. Berarti jumlah mahasiswanya kan. Dari PAKTB itu seharusnya ada yang 401, tadi kelas 401 seharusnya ada 48 mahasiswa. Kemudian ditambah yang IUP ada 20 ya? Yang IUP ya? Iya Bu, 20. Yang IUP ada 20, berarti 48 ditambah 20 seharusnya ada 68 masih kurang 13 oke mbak Hetik hadir ya sama mas Sofian hadir ya mbak Hetik sama mbak uh, mas Sofian hadir nggak? sudah join atau belum? Hadir. Eh Mas Sofian minta tolong dicek yang PAKTB yang belum hadir absen nomor berapa saja ya. Itu kan untuk yang PAKTB depannya diberikan nomor urut absen. Misal 12-Muhammad eh, Arido misal, 18 Nasriyatun dan seterusnya supaya bisa kami cek kehadiran yang tadi pagi seharusnya kuliah. Oke. Okay. Sambil menunggu teman-teman akan saya klarifikasi dulu, akan kami klarifikasi dulu, konfirmasi dulu saya dan Bu Ika akan mengkonfirmasi apakah Saudara sudah melanjutkan input transaksi yang kemarin atau belum. Sudah dilanjutkan atau belum? Yang kemarin. sudah hmm. belum bu. belum oke okay, nggak apa-apa artinya kalau belum belum semua kan ya berarti kemarin sampai apa yang PAKTB sudah sampai apa input saldo awal akun bu input saldo awal akun oke okay. kemudian yang PAKTAUP sampai apa PAKT Ayubi. Ayubi yang baru sampai itu, Bu. Saldo awal akun. Saldo awal akun. Input saldo awal akun juga, ya? Iya Tadi saya yang jawab, Bu. Ternyata yang pertama saya yang jawab dari Ayubi, Bu. Mm -hmm. Terus yang PAKT eh, B sampai apa? Sama, Bu. Untuk saldo Sama... awal akun. Betul. kalau sama berarti kan kita bisa mulai bareng-bareng gitu ya jadi mohon maaf hari ini kuliahnya kita gabung terlebih dahulu karena tadi pagi ada uh, suatu hal sehingga saya uh, tidak bisa ngisi kuliah di pagi hari <coughs> Oke silahkan dibuka dulu mayopnya apa komputernya laptopnya dinyalakan terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan alangkah lebih baiknya kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran ya kemudahan dalam memahami materi dan keberkahan ilmu berdoa dipersilahkan Nah, selesai, bisa kita mulai ya, Mas Sofian bisa membantu share screen atau siapa selain Mas Sofian yang kemarin kan uh, ada Mbak Fas Fasiha ya kemarin ya yang share screen ya, Mbak Nur Fasiha ya kemarin ya. ya. Bu. Nah atau Mbak uh, Mbak Nur Fasiha lagi ya supaya Mas Sofian bisa ngecek kehadiran. Uh, baik PAKTAYP maupun PAKTB ya oke Mbak Fasihah bisa share screen Mbak ya, ya. Bu ya Mbak Fasihah berarti setelah input saldo awal akun kita akan menginput saldo saldo lain yaitu saldo piutang kemudian saldo uh, persediaan kemudian saldo utang kemudian Uh, persediaan macam-macam itu kita input ya oke okay, kita cek dulu mbak uh, di account list coba oke okay. uh, set up account opening balance coba set up hmm, balance account opening balance semua sudah sampai ini ya dan mon left to be allocated-nya sudah nol semua ya Oke. Okay. PAKTB juga sudah sampai ini ya. Sudah, Bu. Sudah, Oke, okay. kita lanjutkan. Berarti setelah kita nginput saldo awal, kita akan menginput eh uh, saldo utang piutang terlebih dahulu. Kalau input saldo utang piutang lewatnya apa? Bisa dibantu Mbak Supriyati nih. Akan sambil saya tanya ya. Kalau input saldo awal lewat apa Mbak Supriyati ini? Lewat bu, terus balance customer balance setup. atau supplier balance. Oke betul sekali setup ya setup kita ke piutang dulu berarti setup balance customer balance. Oke customer balance-nya kita pilih yang mana yang akan kita isi toko Indah dulu kemudian kita at sale. Oke. Okay. Tanggalnya saudara sesuaikan ya. Di situ tanggalnya kan 5 uh, soalnya 2019 atau 2018. Kemarin kesepakatannya um, please, yang kita yang tahunnya 2018 kita ganti dengan eh yang 2017 kita ganti dengan 2018 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti di situ 5 Desember ya, 2018, 20. betul. Ya, 5 Desember 2018, betul. Memonya saldo awal eh, piutang betul, Mbak eh, Fasiha. Kemudian total including tax-nya Saudara masukkan yaitu berapa itu? Toko Indah Furniture. 25 Desember kok, Mbak. Toko Indah Furniture. Ya, yeah, 25 Desember kan, ya. Yeah. 45 juta, tekotnya NT. Betul ya? Kita record. Oke, okay. tombol betul tadi tombol tadi use customer. Di tab. Nah ini gampang ya. Caranya sama dengan uh, yang sebelum-sebelumnya di perusahaan dagang. Oke, tanggalnya 1 Desember 2018 saldo awal piutang dagang. Kemudian uh, record Nanti akan muncul laser artinya saudara sudah balance ya, antara kartu dengan saldo di account list atau di neraca saldo itu sudah balance. Oke, okay. kemudian kita lanjutkan yang baru datang bisa langsung menyesuaikan ya, kita akan menginput saldo awal untuk kartu utang dan piutang. Balance, kemudian pilih supplier balance. UD Kasa Farna, UD Mandiri dulu nggak apa-apa. Kemudian kita add purchase. Tanggalnya kita kesesuaikan yaitu 5 Desember 2017. Kemudian saldo awal utang total including tax nya yaitu jumlah termasuk pajak itu adalah 28 juta langsung kita record. Ada yang ketinggalan? Kemudian pindah ke UDK Safarna, kita add purchase. Tanggal dan memonya kita sesuaikan juga. Oke, dapat congratulation lagi. Artinya sudah betul. Ya. Sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Sedikit-sedikit bertanya boleh. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Ada yang ketinggalan mungkin? Ada yang ketinggalan? Tidak ada ya. Bisa kita lanjutkan. Bisa? Bisa Ibu. Oke. Kita lanjutkan setelah kita nginput saldo awal piutang, kemudian utang. Berikutnya kita akan menginput saldo yang job order dulu ya. Eh, job order kan kemarin sudah. Ke persediaan dulu lah, persediaan. Persediaan. Lewatnya apa? Inventory item list ya. inventory adjust inventory, maaf. Ya inventory kemudian adjust inventory kita ke persediaan barang jadi terlebih dahulu nah tanggalnya kita buat eh, 1 Januari ya atau 31 Desember juga boleh sama saja sih 1 Desember 2019. Oke, okay, memonya adalah persediaan barang jadi. Oke, okay, kuantitinya saudara sesuaikan untuk persediaan barang jadi caranya sama yang input persediaan barang jadi sama dengan perusahaan dagang input persediaan di perusahaan dagang jangan lupa akunnya saudara Tuliskan ya Oke akunnya dipilih persediaan barang jadi kodenya satu Mbak lah betul sekali Oke? Kemudian kita record, betul ya? Totalnya berapa? Coba-coba dicek dulu. Totalnya itu kan uh, kok yang satunya dua juta empat ratus, mbak. Nah, dua juta. Kita record. Totalnya 69 ya, record. Coba. Oke, dilihat jurnalnya betul, mbak Fasihah jurnal. Nah, di display jurnalnya. Persediaan barang jadi yang tadi yang eh, apa? utang piutang sudah masuk apa belum? Utang piutang kan 2018 berarti di displaynya dari 2018 ya. 1 Januari 2018 gitu aja. Nah, sudah masuk semua ya. Oke. Untuk barang jadi clear ya. Oke, silahkan dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan. 69 juta. Sama enggak, Mbak? Coba dicek dengan saldo di persediaan barang jadi. Di apa? Account list boleh, lewat opening balance juga boleh. Sama enggak? 69 juta. sama bu, sama, oke okay. artinya sudah balance ya, sudah klik lanjut berikutnya setelah kita nginput persediaan barang jadi kita nginput eh, persediaan barang yang belum selesai atau namanya apa persediaan barang dalam proses, nah lewatnya mana ini ada yang tahu? lewatnya adalah comment center, kemudian saudara pilih setup, 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 setup ya. Comment center itu tampilan ini, setup balance, job opening balance itu kan masuknya job ya, barang yang dalam proses itu masuknya adalah job sehingga kita masuknya adalah setup, kemudian balance pilih job opening balance. Silahkan dipilih jobnya. Job yang kita isi adalah ingat ya ingat. Yang kita isi adalah yang eh, produk yang belum selesai. Yang belum selesai itu adalah 33, kemudian 34 dan 35. Kalau yang 31 dan 32 itu kan sudah finish sudah 100% ya. Berarti dia bukan barang dalam proses lagi. Oke, kita masukkan Uh, masukkan angkanya ya di situ kan ada uh, daftarnya ada raw materialnya berapa kemudian ada wages and salariesnya berapa kemudian ada BOP nya berapa Nah kita masukkan sesuai dengan akun-akunnya kalau raw material atau bahan baku berarti masuk di bahan baku 6.400.000 Oke okay, betul kemudian BDB BTK 2.400.000 kemudian eh, BDP BOP-nya adalah 4 juta. Oke, kita oke. Okay. Kita masukkan satu-satu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ke yang 34. Nah, 34 itu adalah ada rinciannya 12 11 juta 200.000, kemudian 4 juta 200.000 dan yang satunya adalah yang berapa ini? sebenarnya tutup. Lu eh, uh, 7 juta. Oke. Okay. Kemudian kita oke. Okay. Nah, selanjutnya lagi. Set up balance, shop opening balance. Yang 35 dengan rincian BB biaya bahan bakunya adalah 12.800.000, kemudian BTK 4.800.000 dan BOP-nya adalah 8 juta. Saudara sudah di luar kepala ya singkatan BB itu adalah bahan baku, BTK itu adalah biaya tenaga kerja, kemudian BOP itu adalah biaya overhead pabrik ya. Oke. Okay. Sehingga totalnya adalah 60.800.000. Nah, sudah semua? Apakah sudah semua kita masukkan? Yang bahan baku sudah kita masukkan atau belum? Yang bahan baku. Belum, Bu. Belum. Oke. Okay. Nah, Oke. Okay. Bahan baku, nah sebelum sampai ke bahan baku, nah bagaimana kita mau memasukkan kuantitasnya sekarang? Kalau barang dalam proses ini. Kuantitasnya ada empat, ada tujuh. Itu perlu kita input, enggak? Saya, saya tanya ini ya. Itu kan ada empat, ada tujuh, ada delapan. Itu memasukkannya di mana, Bu? Dimasukkan atau enggak? Coba. Ada yang sudah belajar, mungkin oke. Kita ke persediaan bahan baku dulu, sambil saudara eh, cari ya. Persediaan bahan baku lewatnya apa? Barang jadi kan tadi sudah, kemudian kita ke eh, bahan baku, kemudian bahan penolong kan juga semuanya perlu kita input ya. Bahan baku lewatnya adalah inventory, kemudian adjust inventory ya. Inventory, kemudian adjust inventory. Nah, silahkan diketikkan, ada pw ada bb. Oke, boleh jadi satu ya, bahan baku dan bahan penolong. Oke, betul sekali Mbak Was ya, jadi satu saja supaya lebih cepat ya. Tapi akunnya jangan sampai sama ya. Saudara, mak pinginnya satu-satu apa jadi satu? Kalau tingkat advance ya jadi satu aja nggak apa-apa sih pada dasarnya ya. Tapi akunnya jangan sampai sama ya. Akunnya yang satu kan persediaan bahan baku, yang satunya adalah persediaan bahan penolong. Jadi beda-beda aja mbak supaya nggak bingung nanti teman-temannya kalau mbak Fasya kan sudah bingung, sudah paham ya persediaan bahan baku dulu. Nah, akunnya dipilih persediaan bahan baku. kita update dulu ya teman saudara ya baru join ya sudah akunnya apa persediaan bahan baku totalnya 54.600.000 juta ribu oke kita record betul ya kita record kemudian kita buat jurnal lagi yaitu persediaan bahan pembantu Oke, dengan cara yang sama P paku, A sekrup, lem, dan seterusnya Oke, kita record, Mbak. Udah, kita record. Oke, kita record. udah. Uh, untuk data awal yang belum kita input apa? Coba saya tanya dulu. Sudah semua kayaknya ya. Oke, kita cek di company data auditor dulu, Mbak. Caranya masih ingat ya, kon kemudian pilih company data auditor, kemudian transaction review, di review dari uh, 2018 enggak apa, apa Mbak, karena ada yang piutangnya kan 2018 ya. Sudah saya klik semua ya? Oke. Okay. Sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Ya. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum berarti sudah betul semua ya. Sudah kita masukkan semua ya. Oke. Okay. Uh, ya, silakan. Uh, untuk ini. yang link link account itu perlu diatur juga enggak, Bu? Ya, kan kawan mm -hmm, link account kemarin sudah kita setting apa belum coba? Setup kayaknya sudah ya kemarin ya kalau di PAKTB sepertinya belum bu oh PAKTB belum oke kita setting dulu link akunnya ya kita ulangi link akun setup kemudian link akun kemudian akun and banking dulu akun and bankingnya nah silakan dilihat PAKTB Equity account for current earningnya adalah laba tahun berjalan. Kemudian equity account for retained earning adalah laba ditahan. Kemudian equity equity account for historical balancing selisih saldo awal bank account for electronic payment BNI. Seperti itu silakan di-setting dulu. Oke, okay, sudah untuk link account yang banking bankingnya aset account for tracking receivable-nya piutang dagang ya, karena sudah kita setting untuk ini PAKT Ayubi memang sudah kita setting ya kayaknya. Kemudian bank account for customer receipt adalah cash di bank mbak atau BNI itu ya. Bank account for customer receive kita setting dulu. Kemudian yang berikutnya itu ada iChat, Freight, iTrack dan lain-lain itu tidak ada akunnya sehingga tidak perlu kita isi karena akunnya di sini sangat simpel ya. Di perusahaan manufaktur ini kita akan mengajarkan bagaimana cara menginput data awal kemudian transaksi. Jadi transaksinya tidak begitu kompleks terlebih dahulu sehingga tidak ada uh, denda keterlambatan pembayaran, kemudian ada deposit atau ada uang muka dari customer itu dimasukkan kemana tidak ada itu sehingga yang kita isi hanya set account dan bank account. Oke, kita oke. Okay. Begitu ya Mbak Ika ya. Terima kasih. Lanjut. Lanjut, yang liability account for tracking payable, utang dagang, kemudian bank account for paying bill-nya adalah kas. Seperti itu. Oke, kemudian I can receive dan lain-lain tidak perlu kita isi. Berikutnya, setelah kita input saldo awal, langkah berikutnya kita akan ngapain? Ini kan sudah balance semua, saudara paling tidak kalau sampai di sini lain-lainnya sudah 40 lah ya sudah 40 ya Bu Ika ya nilainya sudah 40 persen sudah checklist semua Nah kita akan menginput transaksi transaksi yang pertama apa transaksi yang pertama yuk kita lihat sama-sama Transaksi yang pertama dibuka perkiraan BDB, BBB, BTK, dan seterusnya. Membuka perkiraan, kenapa perlu dibuka? Ini yang perlu uh, saya jelaskan, ya. Mengapa? Mengapa kita perlu memunculkan kembali akun BDP dari persediaan barang dalam proses? Ada yang tahu? Mengapa? Mbak Fasiha mungkin tahu jawabannya. Kenapa perlu dibuka kembali, Mbak? Coba dibuka perkiraan BDB BBB BDB BTK dan BDB BOP untuk barang dalam proses. Yo, saya tunggu jawabannya. Mengapa ampun yang berkaitan ya? dengan jurnal penutup bukan di periode lalu? Ya, coba gimana jelaskan? Kenapa BDB perlu dibuka di awal periode untuk barang dalam proses? <tuk> Nah dulu di apa di awal di akhir Desember kan sudah kita tutup di seluruh biaya itu kan sudah kita tutup ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nina, Mbak Nina Farihah, Mbak Nur sehingga di awal periode kita perlu membuka kembali kan seperti itu ya, karena barang dalam proses ini kan belum selesai dan kita akan lanjutkan di periode ini kan gitu. Nah caranya adalah saudara masuknya di di menu apa? Membuka kembali lewatnya adalah akun, kemudian akun list dicek dulu ya apa yang akan kita ini akunnya apa saja berarti BDB BBB nilainya berapa BDB BBB nilainya berapa di situ BDB BBB nilainya belum ada kan ya ya enggak Nilainya kan nol, ya enggak? Betul, nol enggak? Kalau enggak nol, ya malah, kalau enggak nol, ya malah saudara nanti salah karena sudah ditutup kan gitu. Kalau sudah ditutup kan nol, ya enggak? Tapi akan kita munculkan kembali, akan kita buka kembali kan gitu. Kita cek dulu caranya. BDB, BBB, BBTK, BDP, BOP. Lah, tadi kan kita sudah ngisi, Bu. Nah, itu di job ya. Beda lagi, bukan di jurnal tadi di job di kartunya ibaratnya gitu. Ya. Paham? Kalau di e, bahan baku kemudian bahan pembantu dan barang jadi, itu selain kita nginput e, itemnya, jumlah-jumlah itemnya berapa gitu ya. Berapa unit, kita juga nginput angkanya atau harganya dan akunnya ya enggak. Artinya Saldo-saldo itu masuk pada akunnya, ya, enggak? Karena dia adalah berupa akun-akun neraca -akun atau akun-akun harta yang tidak ditutup betul. Tadi di awal kan seperti itu, kita, ya. Nah, akan tetapi untuk barang dalam proses, kita nginputnya adalah melalui menu job itu yang perlu saudara ingat-ingat. Pokoknya, semua persediaan, kecuali persediaan barang dalam proses, itu lewatnya adalah job, karena kalau saudara input di eh jurnal melalui akun kemudian RJE jurnal atau saudara lewat item atau oh item inventory kemudian just inventory itu masuknya nanti adalah di sini ada akunnya gitu padahal proses itu akan kita lakukan di awal periode gitu jadi untuk barang dalam proses diingat-ingat masuknya adalah menu job ya kita masukkan saldonya tadi ada raw material atau bahan bakunya berapa, kemudian BTK-nya berapa, BOP-nya berapa, itu lewatnya adalah job. Paham ya? Sehingga di awal periode kita perlu membuka kembali, karena di situ kita saksikan bersamaan eh, saldonya adalah nol sudah ditutup di akhir periode, yaitu di Desember 2018. Eh, de Desember 2018 ya, betul. Karena soalnya ini 2019. Oke, nah kita akan membuka kembali. Nah, setelah saudara cek benar-benar nol, saudara klik akun, close itu di close aja. Akun, kemudian pilih RJE. Nah, gitu RJE. RJE, kemudian tanggalnya saudara sesuaikan yaitu 1 Januari 2019 ya. Memonya persediaan BDP boleh ya persediaan barang dalam proses Kemudian akunnya apa saja? Akunnya ada persediaan barang dalam proses di sebelah debit apa kredit? Coba Ketika saudara di akhir periode menutup PDP barang dalam proses itu kan ditutup di persediaan barang dalam proses, ya, enggak. Sehingga saldo saudara, kalau saudara mau cek di persediaan barang dalam proses, kan ada angkanya sekian itu, ya, enggak. Nah, karena akan kita lanjutkan pengerjaannya, maka persediaan barang dalam proses itu perlu kita kredit, sehingga yang muncul itu adalah biaya-biayanya tadi. Ya, barang dalam proses BBB, barang dalam proses BTK, B, B, e, barang dalam proses BOP sehingga debitnya adalah semua BDP, kreditnya adalah persediaan barang dalam proses. Nah, kalau Saudara jurnal ini nanti akibatnya apa? Akibatnya adalah persediaan barang dalam proses Saudara itu nilainya akan menjadi nol. Nah, Oke. Okay. Kreditnya persediaan barang dalam proses. Oke, okay, dicek dulu angkanya mungkin Mbak itu bisa dikecilkan gitu ya. Nah, angka yang di dimayap itu dikecilkan di apa? diminimize kita pindah ke akun dulu kan bisa ya. sambil buka akun. Benar enggak persediaan barang dalam proses kita itu ada saldonya? Jelas adanya. Oke. Okay bisa diminimais pakai yang apa tombol sebelahnya close dan lain-lain itu yang pojok kanan itu mbak diminimais misal nah dilempet seibaratnya lah awas nah nah di situ kan persediaan barang dalam proses saudara ada angkanya kalau itu saudara biarkan berarti tidak, tidak pas. Karena itu masih akan dilanjutkan lagi, ya. Kita akan menghitung biayanya lagi sampai selesai. Itu berapa? Dia akan berubah menjadi persediaan barang. Jadi, oke, saya setujui teman saudara. Oke, kembali lagi dengan yang tadi, Mbak. Nah. nilainya berapa totalnya ya nilainya total jenderal yang menyamping itu letter eh letter JL33 itu berapa 30 berapa eh bahan BBB nya ya 3400 betul kemudian BTK nya 11 juta ratus ribu betul kemudian BOP nya BOP nya adalah 19 juta Kemudian kreditnya adalah sebesar persediaan barang dalam proses yaitu 60 juta Nah nanti kalau saudara buat soal itu seharusnya seperti ini. Oke, jobnya perlu diisi enggak? Bu ini kan barang dalam proses, jobnya perlu diisi atau tidak? Jobnya tidak perlu kita isi karena tadi kita sudah melakukan langkah sebelumnya yaitu job opening belen seperti itu ya tidak perlu kita isi oke kita record nah dilihat jurnalnya jurnal diklik oke berarti nanti persediaan barang dalam proses saudara nol ya kemudian ada akun BDP BDB BBB BTK dan BOP-nya ada saldonya kita cek coba di saldo di account list kita cek apakah benar sih sudah terposting nah nah sudah ada saldonya ini ya yang 30 400 dan seterusnya itu sudah ada saldonya kemudian yang persediaan barang dalam proses saudara sudah nol paham sampai di sini paham sampai di sini siapa yang ingin bertanya Mungkin Saudara eh, ada yang ingin bertanya Bu misalnya jurnalnya satu-satu gimana Bu Boleh enggak let JL 33 sendiri JL 34 sendiri 35 sendiri boleh enggak boleh ya lebih rinci berarti tapi jadinya kan satu ya tetap satu nanti Tapi bisa saudara input sendiri-sendiri kita coba apa tidak ini untuk kita input sendiri-sendiri Jadi yang JL 33 sendiri kemudian JL yang 34 sendiri 35 sendiri gitu mau dicoba Coba ya, supaya nanti kalau ujian saudara tidak bingung ya. Oke, kita coba. Ke jurnal. Jurnal aja mbak, kita edit aja melalui edit. Yang tadi nggak usah dihapus, kita edit aja. Nah, itu kita edit. Tinggal saudara inputkan satu persatu ya. Berarti 6 juta 400, 2 juta 400, kreditnya persediaan barang dalam proses. Kemudian JL34 tetap dalam satu form tapi sendiri-sendiri juga boleh ya. Jadi karena akuntansi itu seni ya sendiri-sendiri ya boleh. Silahkan saudara edit supaya saudara tahu. Kalau seperti itu kan nggak kelihatan nanti ya betul. Ya, kalau manual ya satu-satu gitu untuk JL dengan keterangan JL 33 sendiri dan seterusnya. Yang terkendala sinyal, tidak apa-apa ya. Masih terkendala sinyal, nanti bisa uh, izin ya. Nah, itu dikasih memo Ibu, keterangannya, gimana? Persediaannya berarti ada tiga juga, Bu. Persediaan apa? Oh iya, persediaan barang dalam proses, Berarti tiga, tiga kali juga ya, Bu. Mm -mm, tiga kali juga, tapi ya, tidak Bu. dikasih. Nah, itu di bawahnya langsung input, di, di bawahnya boleh, Mbak. Yang selanjutnya yang JL34 itu lanjut ke bawah boleh, tapi memonya JL sendiri-sendiri boleh. Lanjut bawahnya, seperti itu boleh ya. Jadi nanti kan juga terkumpul di pool dalam satu akun persediaan barang dalam proses dan BDB biaya bahan baku. Okay. Seperti itu rinci, tapi lama ya. Nanti kalau ujian gimana Bu? Satu-satu apa eh, sendiri-sendiri satu-satu ya boleh sendiri-sendiri ya boleh ya. Kami anulir kalau seperti itu. Intinya saudara tahu lah ya. Itu kalau saya. Oke, okay, totalnya sama kan juta kemudian kita oke. Okay. Nah, itu jurnalnya sudah sendiri-sendiri. Oke, okay, sampai di sini. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Dari awal yang tadi saya jelaskan, sudah hampir satu jam ini yang belum jelas. Silahkan bertanya. Oke, okay. kalau tidak ada pertanyaan kita bisa lanjut ya. Berikutnya transaksi, masuk transaksi, Mbak. Transaksi yang berikutnya. Ya. Dijual Uh, gini saya jelaskan dulu, Se sebenarnya tanpa uh, tadi yang transaksi nomor satu tadi 1 Januari 2018 misalnya tidak dicantumkan, dibuka perkiraan bla bla bla, tetap harus saudara buka ya. Karena ada soal yang tidak diminta dibuka, tapi itu memang sudah otomatis harus dibuka. Ya. Istilahnya jurnal pembalik gitu loh, kan ada jurnal penutup kemudian ada jurnal pembalik gitu. Itu kan... Uh, sebenarnya bukan soal dia ya, tapi sudah otomatis kalau uh, dulu sudah pernah dibuat jurnal penutup menggunakan pendekatan beban ya, di awal periode harus kita buka kembali atau kita balik jurnalnya kan gitu. Nah, kita lanjut ke transaksi nomor dua yaitu 2 Januari 2018, ya, eh 2019 maaf. Dijual kepada toko Indah Furniture, Sara 2 per 10 N per 30. Penjualan, gampang banget. Makanya masuknya adalah sell, kemudian enter sell. Customernya saudara pilih toko Indah Furniture. Saudara tab, saudara layoutnya ganti item dulu ya. Supaya nanti tidak. Layout yang bawah mbak. Nah, nah oke. Okay. Item. Oke. Okay. 2 Januari 2018. Saudara inputkan. J sip itu jumlahnya ya 18 item number tab tab item numbernya adalah JL 31 oke okay. Harganya berapa saudara input? Yaitu 3.500.000. Kemudian JL32. Sebentar, sebentar. Jobnya jangan lupa ya. Ini manufaktur. Jobnya jangan sampai lupa diisi bisa digeser betul sekali Mbak Pasihah uh, ya tag inklusifnya nol nah jobnya disesuaikan Jurnal memonya yang bawah itu bisa saudara isi dengan apa namanya penjualan kepada toko indah furniture. Boleh diisi, boleh tidak? Kalau saya tidak, saya isi secara karena sudah di situ sudah otomatis sel titik dua apa. Tapi kalau mau saudara isi, enggak masalah. Ini cuma untuk pengetahuan saudara saja. Kalau saya enggak, saya isi biasanya karena sudah otomatis di situ sel kepada siapa, sel kan juga penjualan ya. Oke, totalnya sama ya, 108 juta 900.000, PPN-nya 9 juta 900.000, langsung kita record. Oke. Transaksi berikutnya tanggal 6, siapa yang bisa notori, notorial. Nanti Mbak Fasiha yang klik-klik. Nah, ini kan dibeli bahan baku dari UD Mandiri pembelian bahan baku gampang banget. Yuk, siapa? pembelian bahan baku gampang banget purchase enter purchase siapa yang mau silahkan dapat poin nanti dicatat sama Mas Sofian yuk nambah poin yuk saya panggil ya oke saya pilih aja nanti catat ya Mas Sofian ya Mbak Ica, coba. Pembelian bahan baku. Mbak Ica. Mbak Dinda, Wes. Mbak Dinda. Iya, Bu. Ya, pembelian bahan baku di Coba. Uh, itu di purchase. Oke. Okay. Terus enter purchase. Betul. Uh, layout-nya diganti dulu betul, menjadi okay. item. Heeh. Teks teks inklusifnya dihilangi. Heeh, mm -hmm. betul. Terus zip eh fill itu 6. Yang pertama 6. Nah, supplyernya dulu. Langsung Oh iya, supplyernya langsung gitu. Tanggalnya 6 2 2019 harus itu enam. Item number-nya PW, kodenya PW, price-nya 2 juta. Mm. Itu job-nya, job-nya diisi ya, Bu, kalau ini. Iya, yeah, itu job-nya apa? Untuk job nomor berapa kan perlu kita isi, betul, Mbak Mbak Dinda. Job-nya hak sekalian, yang Hollywood itu untuk job nomor berapa? Tapi kok nggak ada yang buat ini bu? Nggak ada keterangannya ya? Nggak ada. Oh masuk sih sebentar, sebentar. Itu yang apa sih pembelian bahan baku yang PWBB mana mana soalnya? Dibeli bahan baku. Oh itu bahan baku ya? Iya. Enggak ada keterangannya jobnya ya? Ini harus ngis membuat baru apa enggak usah diisi, Bu? Lo nah, enggak ada keterangannya, seharusnya ada. Sebentar, saya cek dulu. 2 juta, 1 juta 700.000. Oh, itu yang atas yang PW itu JL33. Oh iya. Yang ya. bawah, yang BB itu JS34 gitu aja ya ya bu. Terus yang kedua itu BP bilnya delapan H. Oh iya itu di bawahnya itu yang ada itu di. Oh enggak Harganya satu juta tujuh ratus. Jobnya tiga 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 empat tiga empat H. terus subtotalnya kalau udah sama, sama PPN-nya udah sama, bisa direkod. Itu kalau nggak ada jobnya nggak usah aja mbak. Nggak ada jobnya oh. kan nanti kalau job untuk pemakaian aja ini kan beli ya. Oh, iya bu. Kalau beli kan belum ditentukan ini untuk siapa, untuk apa job yang mana. Tak kirain tadi pemakaian, maaf. Detail aja. Backspace, nah atasnya Nah, backspace Oke, betul Untuk jurnal memonya Kalau mau diisi boleh Tapi nah. kalau nggak diisi juga Nggak apa-apa Kalau sudah bisa sama totalnya Kalau totalnya udah sama Bisa direkod Oke, terima kasih Mbak Dinda Dicatat ya Mas Sofian, Mbak Dinda ya, ibu. Udah. Oke, selanjutnya Transaksi Tanggal 7 ini pemakaian ya, diterima bukti memorial atas pemakaian bahan baku dan bahan pembantu. Itu ada jobnya karena ini pemakaian. Pemakaian itu harus rinci untuk job yang mana sehingga nanti bisa ditentukan harga pokok setiap produknya. Itu karena ini pesanan jadi beda-beda harga pokoknya. Harga pokok maksudnya bukan pokoknya ya, harga pokok gitu. Pemakaian, silahkan saya tunjuk dulu. Mas Fayat ada, Mas Fayat. Mas Fayat itu PAKTA ya? Mbak Nia, coba Nia. Mbak Nia, Mbak Nia PAKTB. Nanti saya bantu, Mbak. Kalau nggak bisa, Mbak, Mbak Nia pemakaian, pemakaian bahan baku. Nah, kalau dipakai itu berarti berkurang. Kalau berkurang berarti nanti pada saat penginputan diberikan tanda minus. Akan nah, tetapi lewatnya mana? Lewatnya adalah inventory. Karena kita akan mengejas menyesuaikan, adjust inventory itu gunanya adalah untuk menyesuaikan. Adjust itu kan penyesuaian ya. Adjust inventory berarti untuk menyesuaikan persediaan persediaan kita pakai tanggal 7 Januari 2019 memonya pemakaian bahan baku dan bahan penolong kayaknya sih bahan baku dan bahan penolong ya bahan baku dan bahan pembantu ya boleh bahan pembantu boleh bahan penolong boleh oke okay. Saudara mau jadikan satu jurnal apa beda jurnal? Sekarang saya tanya terlebih dahulu. Itu kan bahan baku sendiri ya, kolomnya ya. Kalau sendiri berarti kolomnya saudara sendirikan bahan baku saja mbak atasnya. PW, kuantitasnya di minus mbak, di minus minus 3. Meskipun nanti di soal misalnya tidak di minus ya, saudara tetap minus. Itu soalnya memang kami buat minus supaya saudara tinggal input saja. Tapi dulu-dulu tidak kita minus. Nah, karena kemarin daring kita waktunya terbatas, sumber dayanya terbatas sehingga kita minus. Tapi pada saat dulu luring tidak kita tulis minus sehingga banyak yang Amburadul ya minus akunnya apa 5 strip itu apa 5 BDB ya enggak BDB biaya bahan baku kalau itu bahan baku pemakaian tuh seperti itu jurnalnya jobnya saudara sesuaikan jl33 kemudian yang BB dan seterusnya sama caranya seperti itu. Silahkan dilanjutkan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mas Rizky. Itu kan yang nomor jobnya itu ada CL36 dan CL37 itu berarti di input baru. Ya, buat job baru. Caranya buat job baru gimana? Ada yang tahu? Not meet all. Nah, itu tadi. Diklik apa, Mbak? Diulangi mungkin, Mbak eh, uh, Fasiha. Mm. Mm. Itu di oke dulu. Cak, diulangi supaya teman-teman uh, paham. Oh, ya dibuat satu dulu, enggak apa-apa lah dibuat baru diklik kan harusnya langsung terhubung sama jobnya tapi kalau nggak ada ya saudara new gitu ya untuk informasi seperti tanggal mulainya diisi dengan apa bu apa untuk kan yang job baru itu terus untuk berkaitan tanggal start date finish date sama link customernya kita isi dengan apa Oke okay. nama dan job name-nya sudah jelas ya job name-nya letter LKS nomor 37 gitu Mbak kalau JL berarti letter L KS nomor 37 gitu kemudian persennya nanti 0 tanggalnya dimulai tanggal itu tanggal itu berapa tanggal eh, 7 ya ya 7 finishnya disitu dicantumkan enggak tidak dicantumkan ya kalau tidak dicantumkan finish dietnya finishnya yang enggak usah diisi Kemudian link customernya, customernya untuk siapa? Ada enggak di situ informasinya? Tidak ada ya? Tidak ada, berarti tidak kita isikan. Di oke, -okay, bisa kok di oke. -okay. Oke, okay. dipilih JL37 dulu. Sudah ya? JL37 oh 36 ya, 36 oke, okay, yes. Nah. Oke, okay. diperhatikan setelah ini nanti kan bu buat yang JL37 ya. Caranya ya Mas Rizky ya, nih, klik, nah muncul, dipilih new ya, Mas Rizky ya. Kok Mas yes, Rizky simen. tadi Mas ya? Iya oh, betul yes, Mas Rizky kok, Trinova oke. Okay. oke okay. Oke okay, sudah semua ya Oke okay, di record Oke, okay, caranya sama untuk yang bahan baku, ya. Eh, bahan baku, bahan penolong, ya. Tadi yang di kreditnya, apa sudah di BOP yang dibebankan gitu? Sudah apa belum? Saudara, transaksi nomor berapa tuh? Transaksi tanggal, oh belum sampai BOP dibebankan ya. masih yang bukti memorial Ibu. Oh iya, Pemakaian bahan pembantu itu ya. Sekarang ya, oke, hmm. Oke, okay. okay, sudah. Akunnya apa? Akunnya berarti uh, B BDB BB ya bahan um, itu punya apa? Itu kan bahan pembantu. Berarti kalau bahan pembantu masuknya adalah BOP ya enggak? 5.200. 5.200 itu apa? Kalau yang pertama tadi kan 5 5 stream 4.100, ya enggak? konya adalah akun BDP bahan baku. Karena dia bahan baku. Kalau bahan penolong berarti atau bahan penolong berarti ya BDP bahan penolong. Atau EBOP sesungguhnya ya. BOP sesungguhnya. Nah, jobnya Oke. jangan lupa eh jobnya ada keterangan jobnya enggak di situ jobnya enggak ada ya Oh karena ini kan untuk semuanya ya Oke bahan pembantunya untuk semuanya Oke coba saudara jurnalnya sudah klik-klik dulu sebelum di -record. jurnal oh, sudah di ya ya yes, enggak apa-apa lah bener ya mana bahan pembantu BOP sesungguhnya jurnalnya debit kreditnya adalah persediaan bahan pembantu. betul ya oke yang atas itu adalah persediaan BDP BTK bahan baku betul kemudian kreditnya adalah persediaan bahan baku oke betul oke nah itu kok sudah ada persediaan barang jadi itu tanggal 7 itu apa ya <tuh> 69 juta itu apa ya, Pak? Oh, itu tanggal 1 ya. Oh, tadi diedit ya. Makanya masuk di situ harusnya kan masuknya di atas ya. Tanggal 1 itu enggak enggak urut. Enggak apa-apa, lanjut. Pemakaian bahan baku sudah ya. Sekarang pencatatan upah dan gaji, gaji dan upah ya berikutnya kayaknya dibayarkan kepada karyawan bla 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 atas upah langsung dan seterusnya masuknya apa akun kemudian RJE akun record jurnal entry tanggalnya saudara sesuaikan 11 Januari 2000 berapa itu pembayaran gaji atau upah karyawan boleh gaji dan upah boleh oke akunnya apa akunnya BDP BTK untuk masing-masing job jadi dibedakan per jobnya BDP BTK karena di situ adalah kenapa BDP BTK karena di situ bunyinya adalah bagian produksi ya itu yang penuh saudara pahami boleh sambil minum ya kalau saudara haus boleh minum ya tenaga kerja 6 juta lah eh 6 juta 8 juta 9 juta 6 juta kemudian 6 juta lagi Mbak 6 juta lagi Oke. Okay. Kemudian BOP sesungguhnya 10 juta yang upah tak langsung, kalau upah tak langsung tapi bagian produksi Contoh upah tak langsung tapi bagian e, produksi itu upah siapa? Coba di pabrik ada upah tak langsung tapi berkaitan dengan produksi. Upah tak langsung bagian produksi itu contohnya adalah penjaga gudangnya itu kan gudang itu kan bagian produksi tapi dijaga. Nah. Itu masuknya adalah BOP, ya, biaya overhead pabrik. BOP sesungguhnya 10 juta. Yang atasnya itu kayaknya kurang 01, Mbak. Oke, kemudian yang upah bagian kantor. Nah, ini masuknya seperti biasa di perusahaan dagang, berarti beban gaji bagian kantor kalau ada ya. Akunnya beban gaji bagian kantor. Kemudian ada gaji bagian penjualan, berarti akunnya dipilih beban gaji bagian penjualan. 16 juta. Kreditnya beban gaji dan upah 73 juta ya enggak totalnya tuh berapa sih di total coba pakai kalkulator mayap tak tahu cara kalkulator mayop nah itu angkanya di situ sudah terhitung secara otomatis betul mbak mbak Fasihan oke okay. 73 juta eh, utang PPH karyawannya munculnya nanti aja mbak utang PPH karyawan itu pada saat itu kan pembebanan ya pembebanan dulu baru nanti yang pembayaran kan gitu itu baru dibebankan dulu istilahnya kalau BDP itu pembebanan jadi utang PBH karyawannya jangan muncul dulu kemudian kan ada jurnalnya beban gaji dan upah kreditnya utang misalnya utang PPH <tuh> utang PPH karyawannya dikredit 6 juta itu dulu mbak di total dulu itu utang gaji dan upah dulu mbak yang atas pembebanan dulu yang atasnya itu yang utang PPH karyawan nah itu diganti utang gaji dan upah 70 eh, beban gaji dan upah beban lima lima kodenya lima beban gaji dan upah beban gaji eh beban gaji beban gaji dan upah enggak <coughs> ada ya enam mungkin ya beban gaji dan upah ke ada ya akunnya ya. Wages and salaries, wes nggak apa-apa pakai itu ya. Gaji dan upah. 73 juta. 73 juta. Nah, itu pembebanan ya, pembebanan dulu. Nah, terus Jurnalnya kalau di perusahaan manufaktur yang terkait dengan gaji dan upah itu kan ada dua, bahkan ada tiga nanti kalau bayar kan gitu ya. Ini kan pembebanan. Nah terus selanjutnya adalah kita mengakui, mengakui gaji dan upahnya bebannya debit. Beban gaji dan upah debit 73 juta. 73 juta. Kemudian kreditnya utang PPH karyawan. Utang PPH karyawannya 6 juta. Kemudian kreditnya lagi adalah utang gaji dan upah. Ada enggak utang gaji dan upah? Dua. Enggak ada ya? Tidak ada, Bu. Dibuat aja lah, dibuat. New. Karena ini belum dikeluarkan kas, nggak ada bunyinya dikeluarkan kas sekian gitu, ya. Meskipun dibayarkan, tapi kan nggak ada di situ kasnya. Jadi kita mencaratnya kepada utang dulu. Nanti bayarnya kita lihat di transaksi berikutnya di bawah-bawah itu ada nanti, ya kita pembebanan dulu. Namanya adalah utang gaji dan upah. Utang gaji dan upah, Mbak. Tadi kurang. Edit. Itu utang gaji saja. Di edit sekalian utang gaji dan upah akunnya. Itu di apa ya? Diminimize dulu, Mbak. Diminimize cancel, minimize itu tombol yang uh, bawah itu loh, yang apa? Kanan atas, tapi yang strip kanan atas, kanan atas, kanan yang apa? Ada tanda silang, kemudian tiga itu loh, tiga simbol itu yang paling kanan, yang paling kiri, sebelahnya, sebelahnya lagi. Nah, di klik, minimize namanya. Nah, terus ke account list, diedit akunnya. Gitu caranya ya. Jadi nanti bisa balik lagi ke situ. Di minimize namanya. Nah, terus di bawah, di bawah itu, di bawah dari itu, di maximize. Nah, gitu. Pinter, bapak Fasihah. Oke, jelas ya. Kemudian di record nanti akan ada transaksi bayar mengeluarkan kas kalau dikeluarkan kas nah itu baru nanti jurnalnya adalah utang gaji utang PPh karyawan kreditnya kas kan gitu nanti ada BKM nomor berapa biasanya harusnya gitu kemudian transaksi berikutnya diterima bukti memorial atas tambahan B, BOP ya pencatatan BOP dibebankan Masuknya apa? Pencatatan BOP. Record jurnal entry lagi. Jadi di Mayop manufaktur cukup sering menggunakan RJE ya. Tanggalnya sesuaikan. Kemudian memonya saudara tuliskan di situ yaitu tambahan pencatatan tambahan BOP gitu boleh ya. Atau BOP dibebankan juga boleh ya. Tambahan BOP atau apa lah memonya yang penting singkat ya. Oke, okay, debitnya BDP, BOP, semua itu BOP semua karena bunyinya kan BOP, BDP, BOP 5 juta empat juta lima juta empat ratus, dan seterusnya. debetnya BDP, BOP, BDP, BOP itu lima strip 4300 ribu lima juta nanti kreditnya BOP dibebankan. Nah, bunyinya saja e, dibebankan BOP, berarti kreditnya BOP dibebankan. terus no, mau gitu. Oh. Oke, okay, sih terus. Tapi mboten anget nggih gitu. badan. BOP dibebankan. Debetnya apa? Debetnya BDP, BOP ya. Saya bilang tadi ya, BDP, BOP. Kalau pembebanan itu berarti BDP, BOP kreditnya baru BOP dibebankan. Saya bilang gitu ya. Tadi nanti kreditnya yang BOP dibebankan, yang kredit. <tuh> Oke, BOP dibebankan totalnya berapa itu? Totalnya 24.200.000. Job-jobnya sudah sesuai ya, karena jobnya harus sesuai. Oke, okay. kalau sudah di record. <tuh> Sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Bisa dilanjut? Apakah bisa dilanjutkan? selanjutnya Selanjutnya transaksi diterima bukti memorial apa itu? Saya ketutup. Memorial bla 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 Itu apa? Transaksi apa namanya? Pekerjaan sudah selesai. Mencatat persediaan produk jadi. Terdiri dari KS33, 34, 35, kemudian 36. Nah. Yang pertama kita harus mencatat jumlahnya dulu. Mengisi itemnya, berapa item itu di kartu persediaan. ya. Sekarang kita langkah yang pertama. Jadi ada dua langkah ya. Langkah pertama kita harus menambahkan jumlahnya dulu. Berapa unit? Baru ke apa? Ke akun persediaannya. Kalau menambahkan itemnya di mana? Ada yang sudah tahu? Yuk. Ada yang sudah tahu sambil nunggu teman-teman mungkin ada yang ketinggalan. Kita menambah itemnya dulu atau saldo persediaan produk jadi dalam kartu dulu lewatnya seperti saudara mengejas inventory atau membuat apa ya mengisi saldo persediaan berarti lewatnya inventory kemudian adjust inventory Nah, tanggalnya saudara sesuaikan, kemudian juga memo dan jobnya saudara sesuaikan. Yang jelas akunnya adalah persediaan produk jadi. apa? Ini apa? Adjust inventory-nya tadi sudah? Sebentar, sebentar. Dihapus dulu. Yang adjust inventory-nya sudah apa belum? Mbak Fasiha. ya saya, ini apa sih? Maaf tadi saya <coughs> balas WA malah. Nah, itu apa? Oh, adjust inventory item number. Item numbernya saudara, CCC, saudara isi ya. Adjust inventory masuknya kok seperti itu ya? JA berapa? Adjust inventory. Tampilan adjust inventory-nya JL333435 belum ada ya oh iya saudara buat dulu betul mbak tak kirain tadi sudah ada buat dulu karena baru ya SIPP eh bukan Ha, bisa tahan sebentar tadi yang aku akun-akunnya, Ha. Bisa dilanjut, Ha. Makasih. Oke, okay, JS33. Caranya seperti tadi, ya. Coba di item detailnya, harga pokok penjualan. Oke okay, betul itu seperti bareng jadi ya yang dulu sudah pernah saya jelaskan yaitu harga pokok penjualan kemudian eh, yang selnya itu adalah penjualan dan lain-lain selling detail unit oke okay. item detail coba mbak item detail yes nggak yes, apa-apa custom linsnya sudah diisi persediaan produk jadi ya tadi lanjut buat lagi yang JS35 Thank you. Oke, sudah dibuat semua ya. Lanjut. <tuh> Kuantitasnya 5, 8 dan seterusnya Saudara input dulu ya. Unit cost berapa? Unit cost-nya kan berarti 31800 dibagi 5 ya. Jumlah biayanya totalnya harus segitu mbak harus 31800 berarti per unitnya Yang pas ya Dibagi, nah, gitu, Mbak, dibagi. Nah, supaya totalnya jobnya saudara sesuaikan ya, job 33. Akunnya apa akunnya? Akunnya betul. Persediaan produk jadi ya. JL34 Oke, okay, sudah. Kalau sudah di record, ya. kita lanjutkan sedikit ya. Masih ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya setelah kartu apa tadi saya sampaikan? Setelah kartunya sudah jadi, berikutnya apa tadi saya sampaikan? Job order. Job order. Ya, betul. Lewatnya menu apa? Lewatnya menu apa, yuk? Menu list, ya. list betul. Terus apa setelah list Please list job kemudian. menambahkan saldo akun persediaan barang jadi dengan mentransfer BDP. Langkah berikutnya kan itu. Ini apa? Ini mau apa? Yang tadi di apa? Adjust inventory kan sudah ya, itu namanya membuat kartu ya. Langkahnya adalah ada dua yaitu membuat kartu kemudian yang berikutnya adalah menambahkan nilai ada akun persediaan produk jadi nah menambahkan e, akun ke produk jadi coba dilihat jurnalnya dulu yang tadi kita buat jurnalnya dicek dulu betul enggak oke okay. hmm, itu ya yang itu ya jl33 34 3536. Oke. Okay. Kemudian kita akan menambahkan saldo akun persediaan. Saldo akun persediaannya kan belum <coughs> belum bertambah karena itu debit kredit debit kredit semua ya enggak? Berarti kan masih nol ya enggak? Itu kan akunnya semuanya persediaan produk jadi ya enggak baik debit maupun kredit. Berarti kan impas. Nah, kita akan menambahkan saldo akun persediaan. Tapi di situ dengan jurnal yang tadi yang tanggal 15 tadi yang pertama langkah pertama itu jumlah atau itemnya unitnya itu sudah tertambahkan tapi nominal di persediaan produk jadinya belum bertambah karena di situ jurnalnya debitnya persediaan produk jadi kreditnya juga persediaan produk jadi. Jadi kita perlu menjurnal, menjurnalnya adalah lewat akun kemudian RJE. Debitnya persediaan produk jadi kemudian kreditnya adalah BDP BBB, BDB, BTK, dan BDP, BOP. Seperti itu. Nah, dengan adanya jurnal itu, maka persediaan produk jadi atau barang jadi itu akan bertambah. Dan kita sudah mentransfer akun BDP ke produk jadi. Ketika ada produk jadi kan semua apa, apa biaya yang terserap itu kita transfer ke produk jadi kan seperti itu di Mayop ya. Di jurnal satu-satu ya per job berarti produk jadi debit BDB biaya bahan baku berapa nah itu per job JL 33 tapi ke bawah langsung ke bawah ya seperti tadi ini lomba yang JL33, JL apa itu tadi pembebanan itu. Berarti yang JL33 dulu. Thank you for watching. Yeah. 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 Oke, okay, seperti itu sampai JL36. Oke okay, sampai JL36 ya. Persediaan produk jadi debit kreditnya oke okay. gitu. Bu, untuk akun persediaan produk jadi itu jobnya juga diisi atau tidak kosong? gimana? yang akun persediaan produk jadi jobnya disesuaikan atau dikosongkan saja? persediaan produk jadinya dikosongkan saja ya karena persediaan produk jadi kan satu akun dia menampung semua jenis produk jadi tapi kalau BDP Bop itu kan per apa, BDP, BOP, BTK, dan BBB itu kan per job gitu ya. penjelasannya. dikosongkan saja, yang diisi adalah eh, yang BDP saja, BDP strip ya. Oke, okay, kalau sudah di record, jumlahnya sudah sama ya. Record dilihat jurnalnya sampai di sini. Siapa yang ingin bertanya, silahkan. Masih bisa dilanjut? Kita sampai jam berapa ya? Sampai mana kita? Sudah selesai ya? Waktunya sudah habis ya? Supaya sudah, bu Kara. Sudah, oke. Okay. Berarti kita lanjutkan minggu depan ya. Kita catat berarti sampai uh, tadi tanggal 15 masih ada berapa transaksi Mbak Fasiha? Yang transaksinya masih tanggal 17, 18, 19, 20. 28 ya. Masih empat transaksinya. Kemudian sama penyesuaian ya. Oke, semoga minggu depan sudah selesai sehingga saudara ada waktu untuk mengerjakan tugas ya. Tugas yang kemarin saudara sudah jelas ya. Tugas yang kemarin sudah jelas. Sudah ya jelas bu, oke. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Ika mau menambahkan bu, silahkan. Belum ada sih, bu, cukup. Oke, okay. cukup. Masuk. Mungkin menambahkan. Yes. Bukara, ya, bu. mungkin nah. biar ini kalau misalnya minggu depan dijadikan satu lagi bagaimana? Atau mau tetap jam jam pagi tetap jam 7? Silahkan saya mengikuti saja ya kalau minggu depan itu saya e, izin pagi ya nggak bisa ngisi karena saya vaksin jadwalnya vaksin ke rumah sakit Rogorjo jadi saudara nanti kuliahnya akan dihandle oleh Bu Ika ya ya nanti kita komunikasi aja lebih e, lanjutnya seperti itu kalau misalnya mau digabung ya silakan gitu. ya. oke Mas Sofian mungkin ada tambahan Mas Sofian Mbak Hetik Oke, ya, saya simpulkan ya, ini babak fasik peserta. Pak yang ditambahkan mm. oleh Mbak Heti terkait termin yang kita kan sama 3. Oh, terminnya tadi belum diatur ya? Iya, kayaknya. Ya nanti kita bahas uh, pertemuan yang akan datang. Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih Bu Ika, Mas Sofian dan Mbak Hetik dan Mbak Fasiha yang selalu setia untuk menjadi operator untuk belajar bersama dan teman-teman yang masih semangat untuk ngezoom untuk mata kuliah komputer akuntansi. Saya haik, akhiri perkuliahan kita hari ini. Bila itu Fikri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mbak Fasiha.